Hai guys. Macan tutul adalah salah satu kucing besar yang sangat berbahaya bagi manusia. Tidak sedikit kejadian di mana macan tutul masuk ke pemukiman dan menyebabkan korban jiwa. Tapi biasanya itu terjadi di wilayah yang berbatasan dengan hutan. Kucing besar ini sangat lincah dan sulit dideteksi keberadaannya, terutama jika mereka dalam keadaan berburu mangsa. Tapi kadang mereka juga bisa dalam kesulitan dan kita manusia ada di sana justru untuk membantunya. Seperti dalam video berikut ini, detik-detik penyelamatan macan tutul yang terjebak di sumur sedalam 5 meter. Tidak mudah untuk melakukannya karena kucing besar ini terlihat ketakutan dan menunjukkan gigi-gigi tajamnya. Kejadian ini terjadi di India dan video ini direkam oleh fotografer satwa liar Sujan Sethi, yang memperlihatkan seekor macan tutul yang terjebak di sumur dan sekelompok penduduk desa beserta petugas hutan berusaha menyelamatkan macan tutul itu dari sumur sedalam 5 meter. Menurut laporan berita, macan tutul muda itu ditemukan di sumur Estase Divya Sagar pada pukul 9 pagi waktu setempat setelah diduga jatuh pada malam harinya. Setelah penyelamatan dilakukan, hewan itu dibawa ke depot RFO di Hebri, di mana ia menerima perawatan untuk cedera pada kukunya. Nah, bagaimana menurut pendapat kalian, guys? Jangan lupa tulis komentar kalian di bawah ini ya.